Cantiknya, Mbak. Kamu, makasih. Kamu mana mukanya? Coba nih orang tua. Capek aku. Pak, apaan sih? Kenapa sih? Gak usah main. Capek kali di bawah kamu kayak begini nih. Gak usah main tangan, malu kali. Laki. Gak diem gak sih? Aku lagi ngerjain tugas, yaudah, lagi nonton, gak bisa denger. Hai, ketemu lagi sama aku, Suster OMG. Nah, kali ini aku pengen ngeprank. Pranknya ini adalah membuat suasananya jadi awkward karena ceritanya orang tua aku lagi berantem. Kira-kira tanggapan warga Ome ini bakal kayak gimana? So, check it out. Cantiknya, Mbak. Kamu, makasih. Kamu mana mukanya? Iya udah. Kamu lagi sama siapa? Lagi sama teman. Oh, lagi ngapain? Lagi jaga kosmetik. Oh, jaga kosmetik. Kamu iya. Namanya siapa? Nadila, Kak. Nadila. Oh, mana temennya? Lagi sibuk, lagi kerja. Ya, aku lagi santai. Gantian. Oh, gitu. Iya. Bentar ya, papa aku lagi berantem. Oke, aman. Kamu lagi ngapain? Kamu kulitnya bagus banget. Kemarin kamu udah minta, udah kasih. Sekarang kamu masih minta. Hei, aku harus apa ya kalau kayak gini? Oh iya deh ya, kak, ya dipanggil teman. Oh, dipanggil teman. Kamu jadi gitu dong. Kasihan kakak, kalau kita berantem kayak gini, gak boleh harusnya. Temangin aja. Temangin. Aku udah nyoba. Jangan sampai kamu. Halo. Halo, Mbak. Namanya siapa, Mas? Namanya Robi. Romi. Robi. Robi. Lagi ngapain, Mas? Lagi ngumpul. Oh, ada teman-temannya. Ada. Nih. Hai. Hai. Kedengeran gak sih? Maaf ya. Kamu masih aja mempermasalahkan hal itu ya. Orang tua aku lagi capek. Berantem. Kamu masih aja ya. Temenin aku ya. Malu sama anak kayak gini deh, Pak. Ya kamu yang tahu mau lebih baik. Aku capek banget, sumpah, dengerin kayak gini terus tiap hari. Aku dengerin kamu ya, kayak gini ya. Oh, kamu mau pergi? Iya, aku mau pergi aja. Yaudah pergi. Robi, kita lagi ngerjain tugas ya. Aku harus apa ya? Bisa gak kamu bawa satu dua apa macam-macam? I don't know. Aku pulang langsung aja kayak gini, gak suka aku tuh beginian. Oh, maaf ya. Lagi, cewek itu. Kenapa? Cowoknya selingkuh. Capek kamu gak kayak gini? Aku gak ngerti sih, aku belum. Bisa gak kamu bawa semacam-macam? Cuman ya gitu. Kamu gak pernah ngerasain selingkuh dari anak-anak kita kan? Gak usah drama. Kayaknya iya deh, papa. Aku kayaknya ada main cewek. Kamu ngaca dong. Kamu sendiri gimana di rumah? Apa yang udah kamu perbuat itu? Harus apa ya? Apa, semua udah aku lakuin deh. Kamu aja yang harus bersyukur. Namanya rumah tangga tuh sebenarnya bersyukur. Diam! Ya kan, berhasil kan? Tapi pasti mereka juga awkward banget deh. Ya gimana gak awkward coba? Orang lagi main Ome, terus tiba-tiba ada yang berantem. Terus
pasti bingung juga mau ngapain ya sih. Hai. Hai. Namanya siapa? Rio. Nama kamu siapa? Aku Jessica. Jessica. Rio tinggal di mana? Di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ujungnya aja. Baru pulang juga udah. Dari mana aja? Aku telepon dari semalam, WA, semua SMS enggak ada yang dibalas. Enggak usah nuduh yang macam-macam. Kamu gimana? Orang tua lagi berantem. Capek tau enggak? What? Mana? Aku jalan ke kantor kayak biasa. WA-in semua enggak dihubungin mereka. Papa, mama, aku lagi nugas, bisa diem enggak? Mama kamu nih. Papa kamu tuh kemana tuh semalam? Kuliah kah atau kerja? Apaan sih? Kenapa sih? Gak usah main. Apa yang ada kamu kayak begini nih? Gak usah main tangan, malu kali. Laki. Capek. Aku harus apa ya? Aku pergi lah kali ya. Pergi lah. Daripada di situ. Iya. Aku pergi dulu ya. Aku harus lama dulu ya. Ah, respect banget sama kamu. Tadi bilangnya jangan kasar sama cewek. Tuh kamu juga ya guys, gak boleh kasar-kasar sama cewek. Cewek juga gak boleh kasar sama cowok sih. Halo. Hai. Ini ngeprank ya? Prank apa? Dan. Ini laki apa cewek? Aku perempuan, Mas. Wow, orang mana, Mbak? Aku Jakarta, kamu namanya siapa? Burhan. Burhan. Iya. Di mana? Surabaya. Surabaya. Oh, lagi pada ngapain, Mas? Apa ya? Ya Nati main kapun. Di kamar saja. Nanti kapun, Mbak. Karena kita tidak punya uang. Pak, gimana kamu? Apa sih? Kenapa sih? Kamu dari mana? Maaf ya, kalau aku lagi berantem. Elah, aku gak seretan nih. Gimana dong? Hah? Gari! Gari! Namanya siapa? Romi. Lagi ngapain, Romi? Lagi duduk aja. Oh, kamu tinggal di mana? Di Rio. Oh, Rio. Go. Pulang. Iya. Mabuk lagi. Capek dah. Mabuk lagi. Kamu enggak dengar kan? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa lagi kamu mau apa lagi, ha? Aku lagi berantem. Aku cari-cari. Mau bicara ke kantor? Aku pergi aja enggak ya? Itu urusan kamu lah, kan aku udah kasih uang. Mana? Aja. Tapi aku takut mamaku nanti dipukul atau gimana. Jess, Jess, kamu lihat papa kamu nih, Jess. Apa? Apa lagi sih, papa salahnya sih? Hah? Kenapa? Mana coba uangnya? Karena kalau kita mau ngasih, besok aku harus bayar uang sekolah, harus bayar uang kuliah. Gimana? Hah? Terserah kamu mau ngomong apa. Udah aku pergi aja ya, berisik banget tau gak? Kamu mau pergi juga? Semuanya tinggalin mama. Nangis terus, mata palsu. Papa kamu selingkuh terus minum terus. Ya,
harus gimana ya? Nih, kamu mau apa? Mau uang? Tapi ya, mana dia cuma ngomong. Kenapa? Apa lagi yang kurang? Mama terus. Yaudah deh, aku mengakhiri. Yaudah, aku tengahin dulu deh. Namanya siapa, Mas? Irul. Irul, hai. Asli mana, Kak? Jakarta. Rame banget lagi pada ngapain? Ya, ini mau bakar-bakar. Bakar-bakar apa? Ya, bakar-bakar ini langsing, plastik. Assalamualaikum. Baru pulang kamu? Waalaikumsalam. Dari mana? Ah, nanya mulu. Capek itu. Mabok lagi. Orang tua aku lagi berantem, biarin aja. Astagfirullahaladzim, aku tuh udah sabar ini. Enggak, orang tua aku lagi berantem, udah biarin aja. Kenapa? Udah ngapain kok gak kayak gini? Kenapa? Masih aja gak percaya ya. Anak. Apalagi sih? Aduh, kamu suaranya putus-putus, kenapa? Kenapa? Aku tanya semua. Papaku kayaknya selingkuh. Jangan aja. Ya aku nanya dong kemana soalnya aku pergi kok nggak ada kabar. Papaku selingkuh kayaknya. Bisa diem nggak sih? Aku lagi ngerjain tugas. Lagi nonton, nggak bisa denger. Ada nomor WA. Kenapa? Nomor WA. Aku kayak gitu. Yang lulus siapa? Apaan sih? Ngapain sih mukul-mukul gitu? Mari ini apa lagi? Gak ada makanan yang terlalu. Udah ya, aku... Mama! Aku urus mama dulu. Mama! Pokoknya seneng banget sama konten hari ini karena ternyata reaksi warga Ome ini beragam banget. Ada yang nge-skip aku, ada yang awkward, ada yang respect, ada yang sampai bengong juga. Pokoknya macam-macam banget deh reaksinya. I love you guys. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten aku juga jangan lupa klik tombol lonceng. Dan kalau kalian ketemu aku di Ome, jangan skip aku karena aku gak pernah skip kalian. So, bye! See you!